Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musli Adi Arafah. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan ta dengan cara like, komentar, subscribe dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabe di gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN Nusantara versi AI tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Kali ini kami akan mencoba membuat desain gedung Netflix jika berinvestasi di ibu kota Nusantara. Akan semua ini hanyalah hasil imajinasi menggunakan bantuan teknologi AI. Seperti apa hasilnya, langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go. Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu menyusun kata perintah atau prompt di Google terjemahan seperti ini. View desain gedung Netflix Indonesia berbentuk oval, dipadukan logo Netflix, warna merah dan hitam, bangunan unik, canggih dan modern, bangunan berkonsep kota berbasis landscape, halaman yang luas, latar belakang kota dan alam yang hijau, realistis, kualitas Ultra HD. Jadi dari susunan kata perintah ini ada tiga unsur yang penting, yaitu gedung apa yang akan kita buat, terus bentuk gedungnya seperti apa, dan terakhir konsep bangunannya seperti apa. Ya, selebihnya boleh dimodifikasi sesuai kebutuhan sahabat desain semua. Oke, jadi setelah kita menentukan kata perintah, kita akan berfokus ke terjemahan bahasa Inggrisnya. Nanti tinggal kita klik icon kertas bertumpuk dua atau salin ya sahabat desain. Oke, jadi kita cek terlebih dahulu apakah ada penulisan yang typo. Kalau sudah sesuai, tinggal kita lanjut ke step selanjutnya yaitu kita klik salin. Setelah itu kita masuk ke Google. Tinggal kita ketik Bing Image Creator. Oke, kembali kami menggunakan bantuan teknologi dari Microsoft karena masih banyak keajaiban yang bisa kita ciptakan menggunakan AI ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, tinggal kita klik kembali Image Creator in Bing. Langsung kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Tampilannya seperti ini ya sahabat desain. Yang belum punya akun, daftar terlebih dahulu menggunakan akun Gmail yang aktif. Ikuti langkah-langkahnya sampai mendapatkan kode verifikasi. Karena saya sudah punya akun, kita lanjut saja ke tutorialnya ya sahabat desain. Di halaman depan ini juga sudah disiapkan lengkap sekali contoh kata perintah atau prompt, tinggal diklik disesuaikan kebutuhan desain seperti apa yang akan kita buat ya. Oke. Lanjut, kita ke step selanjutnya yaitu kita masuk ke kreasi. Kita akan preview beberapa hasil yang udah kita buat sebelumnya yang nanti bisa menjadi perbandingan untuk desain kita selanjutnya. Nah, ini 4 gambar pertama gedung Netflix. Ya, jika berinvestasi di ibu kota Nusantara kelak, bisa melihat referensi ini. Oke, gambar pertama seperti ini berbentuk oval. Ya, nanti ini bangunannya kita rubah ke versi landscape ya. Nanti hasil akhirnya bisa dicek di akhir video. Oke. Ini juga semuanya berbentuk oval dan tentunya dipadukan logo Netflix. Oke, kita lanjut ke gambar 4 yang kedua. Konsep dan kata perintahnya masih sama karena kita menggunakan kata perintah yang udah kita susun di awal video tadi. Nah, ini gambar selanjutnya. Konsep bangunannya masih sama yaitu berbentuk oval. Netflix ini merupakan salah satu platform pelopor video-video online ya, selain YouTube. Ini adalah perusahaan yang sangat-sangat berkembang di dunia. Oke, kita masuk ke tutorial inti. Perhatikan baik-baik, jangan skip biar tidak gagal paham. Step selanjutnya yaitu tinggal kita hapus kata perintah yang udah kita gunakan sebelumnya. Setelah itu tinggal kita balik lagi ke Microsoft Bing, tinggal Google terjemahan kodong, kita klik salin. Setelah itu balik lagi ke dalam Microsoft Bing, tinggal kita paste atau tempel kata perintah di kolom yang saya centang atau Ctrl V di keyboard. Selanjutnya step terakhir, tinggal kita klik buat ya sahabat desain. Langsung kita klik buat. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya butuh waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain gambar gedung Netflix Indonesia jika berinvestasi di Indonesia. Nah, ini sudah muncul hasilnya, langsung saja kita preview satu-satu ya sahabat desain. Oke, gambar pertama seperti ini. Ini mirip seperti potongan bawang merah ya sahabat desain.
ya, atau mungkin berimajinasi lain silahkan. Tapi kalau menurut saya ini seperti potongan bawang merah ya, benar-benar ikonik dan unik. Atau seperti bibir kalau dibalik ya sahabat desain. Ini gambar selanjutnya, ini berbentuk oval dipadukan dengan logo Netflix di depannya. Next. Nah ini yang berbentuk oval seperti telur ya sahabat desain. Unik juga bangunannya dan tentunya tidak melupakan konsep IKN, yaitu konsep kota Forest City. Oke, nah ini gambar terakhir. Ini paling ikonik ya sahabat desain. Oke, setelah kita preview, menurut sahabat desain semua mana yang paling relevan atau paling cocok yang bisa dijadikan referensi untuk pembangunan desain gedung Netflix jika berinvestasi di ibu kota Nusantara? Berikan komentar kalian ya. Oh ya, jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi, semua desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI dan hanya kebutuhan konten semata, karena kami bukan arsitek, tapi kami memiliki imajinasi seandainya jika diberikan kesempatan untuk menjadi arsitek. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami, tapi harap bersabar ya. Jika konten kami bermanfaat, kami kembali memohon dukungan Anda dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Pesan terakhir, ayo belajar desain menggunakan teknologi AI biar tidak ketinggalan kemajuan teknologi dan bisa mendapatkan cuan loh. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time, enjoy, jangan lupa bahagia, tabedi. Inilah hasil desain teknologi kecerdasan. Gue hadir di panggung bikin lo semua senang. Muslia di Arafah, nama yang bikin terang. IKN Nusantara Indonesia gemilang. Rakut tak terbendung, seru kayak pesta. Flow lancar kayak sungai, gak ada jeda. Kota masa depan Nusantara berseri. Desain AI hebat bikin hidup lebih murni.